I wish you all the best. Malaysia Boleh. Hello, what's up guys? Morning. We are Arsenal. Lagu Tomiyasu semalam. Hari ni hari yang ke-14 kami di Bumi Qatar. Dah complete 2 minggu dekat sini. So macam biasa, kita mulakan hari kita dengan di MCMC. MMC. Hari pun dah lupa, nama bangunan pun dah lupa. So macam biasa, bila media hari ni, kita datang awal hari ni sebabkan ada pre-match press conference Korea dengan Malaysia. Player Korea, aku ingat Son Heung-min. Aduh, tak ada pula Son Heung-min datang kan. Sebab aku dah DM dia, dia kata okey okey. Dia scam saya. So Malaysia, Dion Cool akan masuk. Korea siapa yang masuk? Player tak kenal lah. So PC pukul 12 jam lagi. Dalam setengah jam lagi kita set up dulu. So inilah. Okay je. Big day ni eh, big day. Rasanya semua fan tengah down sekarang ni. Kita harapkan sesuatu yang magic lah untuk last game nanti lawan Korea esok-esok. Sebab hari ni full, kita ada hari ni aktiviti banyak ke. Ada PC, ada ada PC, ada training Malaysia, ada training Korea. Lepas tu ada jumpa bekas jurulatih bawah 23 Malaysia dan lain-lain lah kot. Ada dinner. So ni sahabat kita daripada Malaysia. Bang, lambat sikit bang. So kita tunggu lah aktiviti hari ni apa yang menarik. Let's go. Okey, untuk lawan Korea, korang dah tak layak. Korang kena bagi at least satu mata ataupun aku rendahkan lagi satu gol. Even tu kita kalah, satu gol please. Tak nak beri tangan kosong kan. Dan aku rasa Korea pun dia kata orang respect semua team. Malaysia football pun sedang meningkat naik di bawah Kim Pang Un. Dan aku rasa akan satu jadi match yang menarik lah. So sekarang ni dah habis PC, nak buat kerja sikit baru kita pergi makan. Inilah di sebalik tabir sidang media ataupun cari-cari kru lebih tu. Go! Hey!
Okay, kita baru saja selesai dengan interview dengan coach Under 70 Australia dan juga sekarang ni coach Brad Maloney juga ada antara dalam barisan kejurutian untuk tim Australia kali ini. So coach, any words for fans, Malaysia fans? I wish you all the best. Malaysia boleh. Okay coach, thank you very much.